Cristiano Ronaldo lebih baik dari Lionel Messi? Ini dia pengakuan dari beberapa para legenda. Rivalitas Ronaldo dan Messi muncul di era sepak bola modern dan diprediksi terus ada selama keduanya masih aktif bermain. Dianggap sebagai dua pesepak bola terbaik di dunia. Saat ini Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo terus dibandingkan mengenai siapa yang lebih baik di antara keduanya. Bahkan perdebatan ini melibatkan para pemain dan legenda sepak bola. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa Lionel Messi yang terbaik, namun tidak sedikit juga yang beranggapan jika Cristiano Ronaldo lebih baik dari Lionel Messi. Berikut 5 legenda sepak bola yang merasa Cristiano Ronaldo lebih baik dibandingkan dengan Lionel Messi. Pertama, Antonio Cabrini. Pemain Juventus ini mengungkapkan jika sosok Cristiano Ronaldo lebih baik dibandingkan dengan Messi. Cabrini menitikberatkan sosok Ronaldo sebagai pesepak bola dengan kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan dengan Lionel Messi. Ia mengatakan Ronaldo mungkin yang terbaik di dunia. Jelas, fokus sepak bola dalam 10 tahun terakhir berada dalam rivalitas Messi dan Ronaldo. Menurut saya, Ronaldo lebih baik dibandingkan dengan Messi terutama dalam hal kepemimpinan. Ronaldo membuktikan bahwa ia adalah pemimpin sebenarnya dan banyak bukti lain tak hanya di lapangan. Dia adalah pemimpin dalam hal hidupnya dan dalam olahraga. Selanjutnya ada Francesco Totti yang melihat sosok Ronaldo lebih baik dibandingkan dengan Lionel Messi. Totti dengan jelas menilai bahwa Cristiano Ronaldo berada di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lionel Messi dan Neymar. Kita berbicara mengenai 3 pesepak bola alien, yaitu Messi, Ronaldo, dan Neymar. Namun menurutnya, Ronaldo lebih baik dibanding dengan yang lain. Yang ketiga, ada Thierry Henry. Ia sempat menyebut jika Ronaldo lebih baik dibanding Messi, tepatnya pada tahun 2009. Padahal saat itu, Thierry berada pada klub yang sama dengan Lionel Messi di Barcelona. Ia mengatakan, "Anda harus menempatkan diri bahwa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo adalah pemain yang berbeda. Mereka bisa bermain di berbagai posisi di lini serang. Keduanya juga memiliki teknik yang luar biasa, namun keduanya berbeda." Thierry mengungkapkan jika Messi mencetak banyak gol lebih banyak saat ini. Ronaldo adalah pemain yang mencetak lebih banyak dan terbanyak pada musim lalu. Lalu kehebatan pemain dihitung dari gelar yang dipersembahkan untuk tim. Ia juga mengatakan, "Saya melihat Cristiano Ronaldo lebih baik dibandingkan dengan Lionel Messi." Meski begitu, jika diinterview, Thierry mengatakan jika Messi lebih baik dari Ronaldo. Selanjutnya ada Roberto Carlos. Penilaian Roberto Carlos saat membandingkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sempat mencuri perhatian banyak media. Pasalnya, Roberto Carlos bukanlah pemain biasa. Carlos sempat bermain dengan pemain hebat seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Zidane. Namun Carlos menilai bahwa Cristiano Ronaldo merupakan pemain terbaik terlebih jika diukur dari perspektif profesionalitas pemain. Ia mengatakan, "Saya melihatnya, Cristiano Ronaldo berlatih setiap hari dan latihannya terlihat menarik. Dia ingin berkembang setiap harinya. Itu yang menjadikan berbeda dengan Messi. Messi adalah fenomena, tapi di sisi Cristiano Ronaldo dalam latihan, profesionalisme, fokus, motivasi, dan misi untuk sukses Cristiano lebih baik dari siapapun." Yang terakhir, ada Sir Alex Ferguson. Mantan pelatih MU ini mengakui bahwa sosok Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah dua pemain terbaik di era sepak bola modern. Namun pengalaman melatih Cristiano Ronaldo menjadi hal yang membuat Sir Alex percaya mantan pemainnya lebih baik dari Lionel Messi. Ia mengungkapkan Messi adalah pemain yang fantastis. Ia seperti menggunakan sandal ketika mengontrol bola, tapi di sini menurut saya muncul perbedaan dibandingkan dengan Ronaldo. Messi adalah pemain Barcelona, tapi Ronaldo bisa bermain untuk Stockport County dan mencetak hat-trick. Dia memiliki segalanya, kemampuan menembak dari kedua kakinya, menyundul bola, dan keberanian seperti singa. Ia juga mengatakan jika Ronaldo kerap membuat dirinya lelah dan selalu ingin menjadi yang terbaik di dunia.